Nur tuh membuat semua tuh jadi PR. Iya ya. Nur tapi... hidupnya aja udah jadi masalah, bener kan? Lu sih, nah, kita juga jadi bikin susah ini. Ah, gue sih malas datang ah kalau gini ah. Ngapain juga kita datang? Kita nggak usah ngasih surprise lah ataupun datang ke ulang tahunnya Nur. Iya. Ya, tapi nggak boleh gitu juga lah. Seresek-reseknya dia, sebenci-benci kita juga orang tak kalau orang wawa. Kalau ulang tahun. Gue kasih tahu. Orang. Kalau orang. Kalau dari. Kalau apa? Gue lebih tinggi. Apa? Enggak. Orang kalau dari hati dan cinta. Ngomong pun ngaco, karena cinta itu mengacaukan pikiran. Bikin ngaco semuanya. Oh, kenapa lu ngebelain Nur? Ah, kenapa lu ngebelain Nur? Karena, karena lu cinta sama Nur kan? Tahu lu ngomong semua, gue belum kelar ngomong. Ya kenapa lu yang lain marah? Ya lu gak usah ngotot dong, kan bisa pelan-pelan ngomongnya. Udah, tapi minimal, lu salah. Kenapa dia salah? Karena dia munafik. Dia suka sama Nur, tapi lu gak menyatakan di depannya. Lu! Lu! Gua gak suka sama apa? Enggak, tapi kalau orang ulang tahun dateng lah paling enggak. Yaelah, apa yang membuat lu bener-bener pengen datang ke tempatnya? Kagak tahu lu siapa tahu gua enggak ketemu lagi tahun depan. Ya karena tahun depan kita udah lulus. Guys, tapi aku punya ide. Gimana kalau misalkan kita kasih surprise buat si Nur? Dia pasti happy banget. Dia tuh bintangnya Aries, jadi dia pasti suka barang-barang mahal. Oh. Makanya kan dia minta kado 200.000 kan? Nah oh, itu tuh, tandanya tuh. Nah sama yang kedua, dia pasti suka kalau disurprise-in. Jadi gimana kalau kita kasih dia gini surprise? Deh, geng, gini, gue punya ide. Ayo sini semuanya. Masa diginiin gue diginiin. Hei, ngapain kamu ngintip? Ngapain kamu ngintip? Itu guru. Siapa yang ngaku lu? Astagfirullahaladzim. Apa? Buka! Orang gua malah. Pak! Salah dia yang keluar! Di luar! Tio, mana Tio? Itu mana sih? Orang gua. Pikirnya mana tadi? Lah nggak tahu pak. Ya. Coba lu Den. Kali kalau sama lu bisa. Nggak tahu. Tadi ada. Ah, gue ngapain lu keluar? Lah, Denny mana? Denny mana? Lu Denny. Kan orangnya lu sendiri ngapain lu di situ? Ah. Ini kelas lawak ya? Pak. Soal yang bapak berikan itu terlalu susah, betul, pak. Betul, pak. Kita refresh. Guru agama pernah ngajarkan kita. Apa? Barang siapa yang memberikan kesulitan untuk orang lain di dunia, maka dia akan disulitkan di akhirat. Betul! Taduklah! Emang gue... Bapak... Rasa hati. Kerasan. Anda itu pendapat seperti... Salam. Eh? Dari mana kalian? Saya habis belajar. Iya, Pak. Oh, Pak habis dari kebon, Pak, dia, Pak. Apaan sih lu? So tahu, kasih tahu, Pak. Orang kita habis belajar malah. Iya. Ini duitnya nih, Pak. Saya habis ngajarin dia malak, Pak, tadi di depan. Bapak mau juga? Ayo ikut saya. Guru ditawarin malak. Bapak mau duitnya enggak? Eh? Mau enggak? Ini haram. Berapa duit itu? Nih, 175. Aduh, 300 dong. Enggak boleh. Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Apa enggak boleh? Kali itu adalah siswa. Harus memberikan sebuah suri teladan kepada teman-teman yang lain. Tambahin 100 lagi. Nah, gitu dong. Ibu, meni persiapannya meni lama kalian mah. Iya di mana ditempelna di dia, guys. Di dinya. Atuh di kitu tadi kitu kertas sedikit tadi. Lu liatin aja. Nih, tuh udah keren banget nih, udah kayak gerobak sirkus tuh. Tuh, nih. Kela. Udah. Iya gelas, nak. Ini tuh udah dipasangin stiker DBD Nur. Lain DBD atau demam berdarah ya, sama. Ini tinggal imannya. Berjain Nur, gumilang, sagu milang.
Ya ini nama lu. Bilang gemilang. Ih, ya. Gemilang salah ngetik aku. Ini sama-sama huruf, beda U sama E doang. Beda-beda, ngarannya beda. Embung normal. Jadi jangan ngambek nih, sesuai request lu. Tema warung pantura. Jangan main rekam hutan. Ya itu klub tulis. Ngetik suka tinggalin. Lebih gede atuh biar cahayanya. Teh lebih membahana. Tak iya dipasangkan didinya di luhur. Eh kira. Nau nisah ngarana. Menyedur gembira iya. Kan emang Messi aku tuh selalu gembira. Lain gembira gemilang. Iya Aiman. Ambung ah, ya, apa sama aja. Sama aja udah. Girang-girang juga gembira. Tahu lagi saya Sweet Seventeen marah-marah aja. Ya itu udah beda, jadi beda ambung ah. Enggak, sama kok, aja gemilang. Kok etanya ke kamera gembira. Mana kamera nu orang ker foto-foto. Ya tenang aja nih ada. Naon eta? Tenang aja enggak usah khawatir selalu ada kamera gua. Lain kamera ini masih CCTV gimana emang? Ya tapi kan ini bisa gituin gambar muka lu, Nur. Ya, tapi mainnya CCTV mah jaba buram, memang aing teh maling sih, si Besti. Ih, orang bagus pakai CCTV biar estetik. Mm-mm. Nih, ntar kalau lu dipoto begini muka lu cembung, tuh. Nih. Iya, enggak apa-apa nih, tuh. Tinggal dipasang ini nih, udah siap nih. Oh. Iya, naon? Kue entar. Nah, kue entar atau lain-lain nu kieu. Nah, ini ada tulisan happy birthday itu ada lope-lopenya. Ya, tapi lain piraku ya mah bakso aci atuh. Kuduna eta cake geningan anu kitu. Ih, aing mah, ah meni aing mah unggul mah. Udah ada beginiannya juga nih. Nah, itu. Nah, ini kan sok coba kudu dicek heula. Mana nih? Mantap. Tadinya ke orang ditanya, mana nyaho iya ngarana naon? Tahu gak ini namanya apa? Jeplotan. Ite lain jeplot, ite ngarana konfetinya. Hari si konfeti teh sekali digitu teh udah selesai. Apaan ulang tahun apa? Iya cendol gak siapnya? Siap, semuanya udah siap. Semuanya okenya. So. Bang Tatang mau kondangan, selamat datang para undangan. Halo, Nah, karek ayu nanya ngucapin nanya.